Kiwari, jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung beuki ngurangan. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ngebrehkeun jumlah pasien anu nyerorot pangreana karandapan dina bulan Februari 2021. Dirina miharep masyarakat salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan sangkan COVID-19 moal sumebar deui. Dina Padung dengan tertutup di Gedung Sate Kota Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Catur Gunem jeung Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekda Jawa Barat poe Senin beurang 22 Maret 2021. Pihak KPK nyendekeun per 31 Desember 2020 jumlah widang tanah anu boga sertifikat di wilayah Jawa Barat nitih 1.864 widang. Kalawan lega 38.332.471 meter pasagi, satata jeng 5,7 triliun. Hari widang tanah sagemblengna nutacan boga sertifikat di Jawa Barat, nitih 3.574 widang, kalawan lega 182.585.606 meter pasagi, satata jeng 6,4 triliun. Dina tahun 2021, target sertifikasi meh 700 widang tanah. Luyu kana data KPK per Maret 2021, pamarentah Provinsi Jawa Barat boga genep aset bermasalah di Kota Bandung, Kota Cirebon jeung Kabupaten Purwakarta. Jumlah widang eta aset anu genep teh nitih 562.584 meter pasagi, satata jeung 78,5 miliar. Ridwan Kamil miharep KPK salawasna ngaping prak-prakan sertifikasi sarta nartibkeun eta aset daerah anu bermasalah. Menyoroti aset, ya. Ada aset-aset Pemprov yang masih dipermasalahkan, KPK itu ada di belakang Pemprov, contoh Gunung Sembung, ya. Ada kasus di Dago, ada kasus di Braga, itu aset-aset yang menurut KPK harus segera diamankan, diselamatkan, dan akan dibantu segera penyertifikasiannya agar aset negara ini bisa. Sajroning kitu, KPK satekah pola nyorang koordinasi jeung Kementerian ATR BPN, sangkan proses sertifikasi bisa dipaju kalawan HD tur gancang. Budi Hartati, Bandung TV.